وأن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صاحب المقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini di hari Jumat yang penuh barokah ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Seraya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Terbahagi kepada dunia dalam keadaan dua. Pertama dalam keadaan su'ul khatimah, yang kedua dalam keadaan husnul khatimah. Arti husnul khatimah, sebuah akhir kehidupan yang baik, atau istilah lain, sebuah kematian yang terpuji, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam keadaan su'ul khatimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seorang meninggal dunia dalam keadaan menentang Allah Subhanahu wa taala serta menyimpulkan perkara yang telah Allah wajibkan atasnya, dan tidak didorongkan lagi untuk menjalani alam akhirat. Mereka tergolong orang yang akan sengsara selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan tentang lima golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Qalu wa aksaru min yusha'i alaihi su'ul khatimah wa izazu billah wal muntahawanu bis salah wal mu'minu bis syirbil khamr wal aqulil walidain wal ladzi yuzil muslimin wa kadzalika musirun alal kaba'ir wal mawbiqat alladziina lam yatubu ilallahi minha. Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan memperoleh su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka menelaikan solat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kebaktian dan tidak mau bertobat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari kutipan pendapat Al-Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dapat diuraikan sebagai berikut. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, salat lima waktu jangan kita tinggalkan.
Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang yang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Golongan kedua, mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minuman keras sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari mengkonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair qala isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua, menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya dan berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Golongan keempat, mereka yang suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat muslim. Rasulullah sallallahu wa amma zulmul la yatruku Allah fa zulmun ibadi ba'dihim ba'da hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'di. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebuah hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam tersebut tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh dan memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Golongan kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai seperti berzina atau main perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, mencari narkoba dan korupsi. Hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada hari kesempatan pada siang hari ini. Semoga semua kita diampuni segala dosa dan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa disebutkan di atas. Tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti kita semua diberikan di akhir kita dalam keadaan amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa Allah wa rasuluhu faqad fawza azima. Barakallahu wa nafa'ani wa yakum bi ayati wa zikr hakim. Innahu ta'ala tawatak malikul ba'ufur rahim, malikul ba'ufur rahim. Salli wa salli ibn wa idrin wa annim wa رفيع عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله إحساني وشو على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضواني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ودى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأعز الشرك والمشركين. وانصر من نصر الدين. واهزم من هزم المسلمين. ودمع أعداء الدين. وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسر الفتنة والمهن.
Kesultanan an baldina Indonesia khasah wa salamu dan muslimah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa idzkur bayan hanil fahsya wa munkar يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه زدكم ولا ذكر الله أكبر.